Sesosok mayat tanpa identitas dan tanpa busana yang ditemukan warga di pinggiran Sungai Cisangu, tepatnya di Kampung Koeng, Desa Malabar, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Penemuan sesosok mayat di aliran irigasi pesawahan ini sontak menghebohkan warga di lokasi. Saat ditemukan, mayat tersebut sudah mengeluarkan bau tidak sedap. Warga menemukan sesosok mayat langsung melaporkan ke pihak desa. Menurut Babinsa Malabar, Sersan 2 Dede Ibrahim menyampaikan bahwa mayat pertama ditemukan oleh seorang warga yang hendak pergi ke sawah. Setelah melihat ada sesosok mayat, warga pun langsung melaporkannya ke Polres Cibadak. Anggota Polsek yang berkoordinasi dengan pihak Inavis Polres Lebak pun langsung mengidentifikasi dan mengevakuasi mayat tersebut. Mayat kebetulan juga saya Babinsa langsung ke lokasi setelah laporan dari warga sekitar pukul kurang lebih 08.30, posisi mayat terlentang dengan posisi tanpa selai baju. Selanjutnya mayat tersebut langsung dievakuasi dan dibawa oleh petugas gabungan dari BPBD Lebak, TNI, Polri ke rumah sakit terdekat. Nano Soekarno, jurnalis Banten TV dari Lebak, memberitakan.